Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah. Kamu dari grup Haji Ismail Musafarin akan mempraktekkan yaitu cara memandikan jenazah atau sumandah mayit. Sumandah mayit merupakan fardu kifayah yang pertama yang harus dilakukan bagi mayit yang kanuwa Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan sumandahnya adalah untuk mayit kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci. Karena di saat Allah Ta'ala menikulahi kita dalam dunia berujih dalam keadaan fitrah dan suci tanpa dosa sedikit pun, dan Allah Ta'ala menikulahi kita dalam dunianya dalam keadaan suci dan bersih, maka menansik dia tahu bahawa Allah juga harus sekalian dalam keadaan fitrah dan suci, bersih dan suci tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kamu mempraktekkan yaitu cara sumandah mayit, di sini kamu enam sedia yaitu leboh MBI. MB yang pertama berisi yaitu air mutlak atau air suci lagi majikan. Sedangkan MB kedua yaitu ia yang ka mesarin ataupun yang ka menjampu dengan un cadar. Kemudian dalam un cadarnya kamu enam buh yaitu boh kurut. Ya kudu raceh boh kurut. Waktu taplah boh kurutnya sunat baca doa. Allahumma lahu jundun muhdarun. Kemudian disunatkan taplah pian Allahumma lahu jundun muhdarun. Allahumma lahu jundun muhdarun. Kemudian di saat bokrut kali taplah, maka tasarin dengan iun cadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara berperit-perit supaya waktun iun dan wak wangi baik. Tahu Allah dannya harus dalam keadaan wangi, suci dan lih. Di saat yang kau selesai, kau sering tiga truk supaya waktun iya. Kemudian di saat iun cadarnya kalau kau sering, kemudian bak embe yang kelihatnya berisi air kapur. Teman kamu hanya pakai ikat barisan karena new praktek dapat mengganggu kesehatan jenazah. Kemudian new juga yang perlu kita perhatikan, mungkin kadang lah celak-celak dibacut. Teman new karena praktek maka hanya masalah. New tak usahakan mandebo embe new bek tato namanya, betul. Karena di saat untuk kasih mandebo new hanya dihitakan ataupun kadang silap anda mata tu. Ipa percikan daripada bekas macam mana mana dalam iya. Maka manheboh MB ni hanya pakai ni lagi kamu mustakmal. Maka langsung saja dah masuki dalam praktek ataupun dah praktek itu cara memandikan jenazah. Langkah yang pertama ataupun yang kefun iaitu tak perata iya bak tubuh jenazah. Kemudian untuk taprata ia belah red umum nyo tabu'i batu ataupun tabu baring mayat batu belah red ia supaya aja taprata ia belah red umum. Kemudian
Kemudian setelah selesai Daprata Iyad Lahra'ulun, maka untuk uji Daprata Iyad Lahra'ulun juga demikian, tapi bali ataupun terbaring Lahra'ulun. Doa. Allahi wa billahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dapratai yang nampak tubuh jenazah, selanjutnya ialah akan yaitu tak boleh kotoran yang nampak tubuh jenazah. Mungkin anak dia dah kena mampu lagi. Maka untuk tak boleh kotoran yang mayat tabarinkan mayat supaya hasilnya enggak lagi urus yang tumbuh dua. Untuk tak boleh kotoran mayatnya dia menggunakan kain kafan ataupun pembalut. Itu dengan cara takut perut mayat supaya itu dia membandung kotoran yang dalam perut mayat. Kemudian bila mana dikutika ada kalian bak pembalutnya mantengna kotoran, maka dia cocok pembalut yang kedua. Lagi bermaksud dengan cara taruk-uruk perut mayat becut. Kemudian acok pembalut yang kena ataupun yang terakhir dengan cara taruk-uruk perut mayat. Bila mana tak kalian bak pembalutnya halali kotoran ataupun kegelih kotoran, makanya tubuh jenazah tak dianggap kegelih ataupun bersih. Kemudian yang kena yaitu akan tak usuga jenazah, yaitu dengan cara menggunakan ranting yang sudah tabalit dengan ijarafan. Untuk penyediaan yang pertama ataupun cegur yang kufur, yaitu babah jenazah. Kemudian karenanya kalau saya pakai juga, maka habis tabalik bacut supaya baik mustakmal. Kemudian selanjutnya itu akan dapat cegur, yaitu hidung mayat. Karenanya kamu mustakmal, maka dapat balik. Kemudian selanjutnya yaitu akan dapat cegur mata mayat. Karena kalau kamu mustakmal, maka ada balik. Kemudian selanjutnya akan dapat cegur, yaitu pinggang mayat. Karena kalau kamu mustakmal, maka ada balik. Kemudian di saat kalau dapat cegur mayat, selanjutnya ialah yaitu tapu wuduk mayat. Untuk basuhan yang pertama yang dilakukan yaitu bak jaro belaharut umum dengan cara menela-nela sedikit jari jemari jenazah. Bila mana akan selesai tabasuh yaitu jaro mayat darut umum, maka tabasuh jaro mayat darut umum dengan cara menela-nela sedikit. Kemudian bila mana ia akan selesai, selanjutnya ialah babah mayat. Kemudian selanjutnya ialah hidung mayat. Kemudian apabila akan selesai, tabasuh yaitu muka mayat. Nawaitu doa bihadir mayati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian apabila akan selesai, tabasuh muka. Selanjutnya akan tabasuh yaitu dengan lahra umum. Kemudian ia untuk menghasilkan fa'ala taslis, ia ada dua buah cara. Yang pertama, tak play secara lego.
Kemudian yang kedua yaitu jin tabuta-buta iya dapun ta'ud bak lengan sampai naik. Kemudian setelah selesai tabasuh mahrumun, tabasuh mahrum iya. Juga demikian menghentu masukkan pahala taslis jin dengan cara lelegir daple iya dan memutar-mutarkan air pada lengan jenazah. Kemudian bila mana nyoka selesai, selanjutnya ialah akan tarah yaitu ataupun akan tasapu sedikit daripada ulea jenazah ataupun rambut. Kemudian selanjutnya yaitu nyong manyet. Kemudian selanjutnya yaitu kaki lahir ulung dengan cara tasela-sela dengan jaro kelingking barat ini di jari jemari kaki jenazah. Kemudian apabila kau selesai kaki lahir uyamannya dengan cara menyela-sela kelingking. Kemudian bila mana kau selesai maka kau selesai tapu wuduk mayat. Selanjutnya yaitu akan tasu mandu mayat dengan ion sadar. Kemudian untuk kasumano yang kufur ialah dengan cara yaitu kasumano belahara umum maka hanya harus tabani ataupun tabaringkan mayat belahara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gufranaka ya Allah, gufranaka ya Rahman, gufranaka ya Rahim, gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lutunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian selanjutnya akan tasumano mayat dengan iun sabar belah rukun maka tabaringkanlah rukunun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhillullahu dhalilina wa yaf'alullahu ma yasha wa ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amanna rasulun bima unzila ilayhi min rabbihim wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu lahu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian untuk tabligh belahar atih mayat yo tabligh itu mulai dari muka sampai tuh ba ujung ati dengan iun sabar. Minha qalaqnakum wa fiha nu'aynukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini
Insyaallahu ta'ala minal aminin wa sabatakallahu biqawli sabit. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa ashadu an la sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah telah selesai yaitu tasumanda mayit dengan iun sabar. Selanjutnya akan tasumanda mayit akan memasuki 6 prosesi pemandian jenazah. Yang pertama yaitu tabasuh belah red umum menggunakan air mutlak, makanya huruf sabarin belah red umum. Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bukun dengan tasumano mayit karena tawabah Allah harus selalu dalam keadaan gelih. Kemudian bila mana akan selesai taplek ia, ya untuk taplek ia belah red umum dengan cara yaitu tabaruk belah red umum jenazah. Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana kali maka selanjutnya yaitu akan dapat ia belah reaktif mayat. Kemudian kita pula ia berharap artinya mayat ia menggunakan untuk basuhan terakhir menggunakan yaitu air kapur barus atau ia kafur. Ia dalam ini kamu hanya ambuk ia kafur karena dapat mengganggu kesehatan ataupun kesehatan jenazah. Alhamdulillah, kah selesai tamandikan jenazah. Selanjutnya, yaitu untuk tapu kering jenazah menggunakan handuk. Kemudian untuk tapi beli baharat atau minum mayat maka tak gerak bacut baharat ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tapi kering baharat ini mayat. Alhamdulillah akan selesai yaitu pakeringkan jenazah. Selanjutnya akan digantung yaitu kain basahan jenazah dengan kain yang baru ataupun yang tu. Kemudian yang dalam menarik kain basah jenazahnya harus hati-hati karena berlebih aurat jenazah. Alhamdulillah telah selesai gantikan kain basah jenazahnya dengan kain yang tu ataupun yang gelih ataupun kering. Kemudian salah sidro daripada anggota kamu akan bertanya yuku kafan kasyak berapun dalam.
Sahana itu ya. Karena